Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al-Ahlal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting a video of some natural gas discoveries in Indonesia. This video was suggested by Shurul. The video is by Indo Heroes and the link is in the description. Thank you very much, guys, for your suggestion. I truly appreciated you guys taking the time, as always, sending me your suggestions to check out these cool videos. So without further ado, guys, now let's get started with our video. Nah, patut kita syukuri bersama bahwa saat ini kita rakyat Indonesia tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, bos. Bahkan jika kita bisa mengelolanya dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Sebut saja salah satunya nikel. Yang saat ini sangat diincar dunia karena ternyata merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik yang saat ini sedang gempar-gempornya. Nah, berita terbarunya kini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya liputan6.com. Ternyata kini Indonesia pun telah menemukan cadangan gas baru yang dikatakan bisa cukup untuk 800 tahun kemudian atau cukup untuk 8 generasi sampai enough cucu, for 800 years. Hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yaitu Bapak Arifin Tasrin, pada hari Selasa 8 Juni 2021 kemarin, yang mengatakan bahwa pada penelitian tahun 2004 telah ditemukan cadangan gas metana hidrat di sejumlah perairan Nusantara. Volumenya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai 840.000 kubik yang tersebar di wilayah lepas pantai Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa di sebelah barat daya, dan Selat Makassar di Sulawesi. Sumatera. Hal ini pun beliau sampaikan dalam webinar Legal and Policy Framework for the Development of Offshore Methane Hydrate as the Indonesia Future Transitional Clean Energy di Jakarta. Nah, dari cadangan yang telah ditemukan, Arifin pun menyebut 840.000 kubik gas metana hidrat ini pun setara dengan 8 kali lipat cadangan gas alam yang dimiliki Indonesia. Bila ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif baru, maka bisa mendukung ketahanan energi nasional dalam 800 tahun ke depan. Kemudian, bila dilakukan penelitian lebih lanjut, dia memperkirakan akan ada volume cadangan gas metan hidrat Indonesia yang mencapai 3.000 kubik. Melihat jumlahnya yang berlimpah dan bernilai ekonomi strategis, maka pengembangan gas metana hidrat ini pun bisa menjadi pilihan dalam menggunakan energi yang lebih bersih daripada minyak dan batu bara. Dan dengan adanya sumber daya yang melimpah ini, Indonesia pun perlu mengembangkan teknologi ekstraksi dan produksinya, sehingga ini bisa menjadi solusi penyediaan energi baru dan salah satu pendapatan negara yang juga bisa diatur dalam bauran energi nasional. Sebagai tambahan informasi, gas hidrat ini pun dianggap sebagai salah satu sumber daya yang paling potensial untuk kebutuhan energi di masa depan karena volumenya yang luar biasa besar. Namun, meski sumber daya dan jumlahnya melimpah, pemanfaatan gas hidrat saat ini pun masih jauh dari yang diharapkan karena belum ada metode dan teknologi produksi yang berhasil dikembangkan secara mapan hingga saat ini. Nah, mantap kan? Indonesia pun penuh dan kaya dengan sumber daya alam. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar. Crazy guys, masyaallah. So they found enough gas that could last Indonesia 800 years. Alhamdulillah, it's good, you know, because natural gas is the future basically, since it's clean and it doesn't pollute like gasoline. Because natural gas, alhamdulillah, is cleaner than gasoline, which is, you know, alhamdulillah, it's awesome and it's beautiful to see that Indonesia would be able to take advantage of that for the next 800 years, right, as a source of energy for the country, for the people, and also revenue for the country, right, that they could sell it also to the neighboring countries, which is awesome, because that will help with the development of Indonesia and hopefully take more people out of poverty. So that's a great news, and I hope you guys are happy, and if you are, then please don't forget to smash that like button, and also you can put your suggestion for me to check out any other video in the comment section. And as always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.